فيما كانوا فيه فيما إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ingatlah ini maksudnya. Ingatlah hanya kepada Allah segala ibadah dan bawaan yang suci, agama yang suci, agama yang suci dan bersih. Untuk jemaah yang kurang tepat. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka tentang apa yang mereka persisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang telah berdusta dan senantiasa kufur. Islam liberal ini sebenarnya menghapuskan ketinggian nilai yang kalimah syahadah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini adalah kekufuran. Seruan penyeru dan penyokongnya menjadi kafir. Saya bukan kata yang indah. Seruan kata agama sama. Kalau dia tak kata agama sama, tak. Mungkin dia liberal tapi tak sampai pada tu. Nanti tuan-tuan balik di kapir orang pula. Kalau kita. Saya kata siapa yang kata semua agama sama dengan Islam. Ini adalah agenda tertinggi kufar yang menghapuskan konsep al-wala dan al-bara. Al-wala wal-bara. Ya, yang menjadi nadi kepada akidah Islam. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. Katakanlah apa katakanlah أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. Apakah apa lagi penyaksian yang paling besar? Katakanlah aku menyaksikan menjadi saksi antara aku dengan kamu. Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberi amaran kepada kamu dan kepada sesiapa yang telah sampai kepada seruan ini. Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui tidak ada beberapa Tuhan yang lain melainkan Allah bersama-sama Allah? Sesungguhnya aku tidak mengakui ada yang tak mengakui adanya Tuhan bersama Allah. Hanyalah dia Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kamu sekutukan. Dan juga ayat-ayat yang lain yang Allah ceritakan tentang orang Islam tidak akan berkasih sayang. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Menunjukkan tak samanya agama. Golongan liberal menafsirkan Al-Quran secara bercanggahan. Masa saya potong sikit. Golongan liberal selalu menggunakan ayat Quran menurut kepentingan pemikiran mereka. Mereka memunas ayat nasnah Al-Quran sehingga kelihatan seperti menyokong mereka. Sebab tu kalau kita baca kolom mereka, kita tak ada ilmu, kita pening. Kita kata, betul juga ya. Yang betul juga tu pun dia pun tak pernah tu. Dia tak tahu apa. Ya Quran pun dia tak tahu. Dia tu ada nas Quran. Kalau kau pusing pun dia tak tahu. Sekalipun tafsiran itu akan menyebabkan ayat-ayat Al-Quran menjadi bercanggahan antara satu sama lain. Umpamanya mereka tafsirkan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihat falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, orang yang beriman dan orang Yahudi, Nasara dan Sabiin, yaitu mereka yang beriman dengan nama dengan agama Nabi Allah Ibrahim, ala qaul yang sahih. Sesiapa di antara mereka itu beriman dengan Allah dan hari akhirat serta beramal dengan amalan saleh, maka mereka tidak ada kebimbangan kepada mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Kata dia ayat ini mencari dalil, orang Yahudi, orang Nasara, mereka ini boleh masuk syurga. Kerana Allah kata orang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian beramal dengan amalan saleh, dia tak akan ada ketakutan dan tak akan duka cita. Maka dengan itu ayat Quran sendiri menyatakan orang-orang Kristian masuk syurga. Mereka tafsirkan sedangkan kita telah baca tadi Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu inna allaha salisu salasah. Kufurlah orang menyatakan Allah tiga daripada yang tiga. Sudah bercanggah antara satu sama lain. Mereka tak tengok ayat tu. Ayat tu tak penting, kita tengok ayat ni. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian,
Mereka tafsirkan secara berpisah-pisah dan mereka lupa ayat itu mensyaratkan ayat yang kita kata man amana billahi wal yawmil akhir. Syarat orang-orang beriman Yahudi, Nasara dan Sabiin nak mendapat habuan yang Allah janjikan mestilah beriman dengan Allah dan hari kiamat. Bagaimana mereka dianggap beriman dengan Allah kalau mereka kufur dengan Quran? Dan mereka lupa apa yang disebut dalam ayat itu. Ayat itu mengaitkan mesti beriman dengan Allah dan hari kemudian. Untuk beriman dengan Allah mesti beriman dengan Quran. Kalau dikufur dengan Quran, ia tidak beriman dengan Allah. Mereka lupa kaitan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian beramal dengan amalan yang saleh. Dan amalan saleh, Al-Quran telah memansuhkan ajaran sebelum ini. Yang tinggal ialah amalan Al-Quran yang menyuruh mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan Islam liberal ini sengaja melaga-lagakan Al-Quran. Sebab itu Allah memberi amaran kepada orang Yahudi tentang bahaya ini. Ini bukan perbuatan baru, ini perbuatan lama. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malu. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Dan tidak ada habuan orang yang melakukan yang demikian di kalangan kamu melainkan mereka itu dapat kerugian pada kehidupan dunia dan di akhirat kelak dikembalikan kepada sedahsyat-dahsyat azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabat dalam hal setelah baca di bunyi maksud hadis itu, kata Amr bin As, aku dan saudaraku telah duduk dalam satu majlis yang lebih aku sukai daripada unta merah. Unta merah ni benda yang paling berharga orang Arab zaman itu. Zaman sekarang mungkin masih disembah juga. Aku dan saudaraku sampai ketika orang-orang tua di kalangan sahabat di salah satu daripada pintu rumah baginda, yang ini mereka berada di salah satu ketika orang tua berada di salah satu di pintu rumah baginda, kami tidak suka duduk antara mereka, yang ini ganggu orang tua itu. Kata Abdullah bin Amr, kami duduk di satu sudut bersendirian. Ketika mereka menyebut suatu ayat daripada Al-Quran, mereka bertengkar mengenainya sehingga terangkat suara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan marah dan wajahnya benar-benar marah. Baginda mencampakkan pasir kepada mereka dan bersabda, wahai kaum, jangan tergesa-gesa. Disebabkan inilah binasanya umat-umat sebelum kamu, disebabkan persisihan mereka dengan nabi mereka, dan disebabkan mereka itu menjadikan kitab-kitab mereka bercanggah antara satu sama lain. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak diturunkan dengan sebahagiannya mendustakan sebahagian yang lain, akan tetapi sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lain. Apa yang kamu tahu mengenainya maka beramallah. Apa yang kamu jahil mengenainya kembalilah kepada orang yang tahu. Dia tak payah proses apa pun boleh istihad, dia pun tahu. Nabi kata, kalau sekiranya tak tahu, tanya orang yang lebih tahu. Inilah secara umum yang dapat saya tulis mengenai Islam liberal ini, nak sebut dia lebih susah. Islam liberal dalam keadaan yang tergopoh-gopohan, kerana saya tahu saya bukan ahli dalam bidang ni, yang ahli dalam bidang ni adalah saudara kita yang ikut ni. Tapi saya ingin memberikan gambaran secara umum bagaimanakah aliran ini muncul dan kemudian menganggap semua pemikiran daripada barat itu kukuh. Sekian, terima kasih. Selamat.